yaitu malam ini hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 24.00 dari Satlantas Polres Blitar Kota melaksanakan razia balap liar. Yaitu saat ini sedang ada PPKM level 4, kita melaksanakan penyekatan. Namun ada laporan dari masyarakat bahwa ada segerombolan anak muda yang trek-trekan. Dan kita laksanakan tindakan kepolisian, kita mengamankan 16 kendaraan R2 dengan kondisi kendaraan yang protolan. Siap, mudah. Mohon izin untuk imbauan untuk masyarakat, mudah. Untuk imbauan pada masyarakat Kota Blitar khususnya, silakan mematuhi protokol kesehatan. Lanjut untuk lalu lintas yang ada di Kota Blitar, silakan saling menjaga agar keselamatan di jalan dan kesehatan kita bersama dapat teratasi. Terima kasih. Siap, terima kasih.